Shalom saudara. Dalam bahagian ini kita akan lihat pengikut-pengikut Yesus juga mengaku Yesus adalah Tuhan dan malah memanggil Yesus dengan gelaran Tuhan dan Allah. Dalam surat Roma 9 ayat 5 berkata begini, mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Ayat ini mengatakan Yesus adalah Allah dan harus dipuji sampai selama-lamanya. Dalam surat 1 Yohanes 5 ayat 20 berkata begini, akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anak-Nya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ayat ini juga mengatakan Yesus adalah Allah yang benar. Dan juga mengatakan Yesus memiliki satu sifat ilahi yang penting, yaitu Yesus adalah kekal. Dalam Injil Yohanes 20 ayat 27-28, Yesus berbicara kepada Thomas. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Yesus tidak memberitahu Thomas tentang keilahiannya dan berkata, hey Thomas, sayalah Tuhan. Tidak, Yesus tidak kata itu. Yesus menunjukkan kepada Thomas bahwa dialah yang telah mati dan bangkit semula. Dan kebangkitan Yesus membuktikan ketuhanannya. Dan sehinggakan Thomas memanggil Yesus, ya Tuhanku, ya Allahku. Nah, Thomas bukannya menyumpah atas nama Allah, tetapi Thomas benar-benar memanggil Yesus Tuhan dan Allah. Dan yang luar biasanya, Yesus tidak menolak atau menegur Thomas yang memanggilnya Tuhan dan Allah. Dalam Injil Yohanes 1 ayat yang pertama berkata begini, sangat jelas, pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Dengar sekali lagi, Firman itu adalah Allah. Sangat jelas sekali. Dan kita tahu Firman itu adalah Yesus, karena dicatat dalam Yohanes 1:14, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dalam surat Titus 2 ayat 13 mencatat ayat ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ayat dalam Titus 2 ayat 13 ini berbicara tentang kedatangan Yesus kali kedua yang menjadi harapan orang-orang percaya. Nah, sudah pasti yang dikatakan penyataan kemuliaan Allah ini bukan merujuk kepada Allah Bapa, karena bukan Allah Bapa yang akan datang kali kedua. Ya, lalu penyataan kemuliaan Allah yang disebut dalam ayat ini merujuk kepada Yesus yang akan datang kali keduanya. Dan karena inilah maksudnya, maka kita dapat lihat
bahwa penulis surat Titus juga memberi gelaran Allah kepada Yesus, yaitu Yesuslah yang dikatakan sebagai penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita. Kalau Yesus benar-benar adalah Tuhan, maka Yesus harus disembah. Maka sekarang kita lihat, pernahkah Yesus menerima penyembahan? Jawabannya sudah pasti ya. Dan beberapa kali lagi Yesus disembah. Dalam Injil Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Nah, mereka yang disebut di sini adalah orang-orang Majus yang datang dari timur, ya, karena mereka telah mendengar tentang kelahiran Yesus. Dan mereka, bila mereka melihat Yesus yang masih kecil, mereka sujud menyembah Yesus. Bermaksud dari kecil lagi Yesus telah pun disembah. Dalam Injil Matius 14 ayat 33. Dan berkata begini, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, yaitu Yesus. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Apabila Yesus disembah, ya, adakah Yesus menolak penyembahan itu? Tidak. Yesus tidak menolak penyembahan dari murid-muridnya. Malah Yesus menerima penyembahan itu. Dalam Injil Matius 28 ayat 9 kata begini, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Perhatikan, Yesus tidak menolak penyembahan murid-muridnya, tetapi menerima penyembahan itu. Dan satu lagi ayat dalam Injil Yohanes 9 ayat 38 katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Maka kita lihat Yesus sesungguhnya pernah disembah. Nah, soalan, yang mana satukah yang lebih memuliakan Yesus? A, ya, kalau dia meminta murid-muridnya menyembah dia dengan mengatakan, sembahlah aku, sembahlah aku. Atau B, murid-muridnya secara rela menyembah Yesus. Nah, jawaban sudah pastinya B. Yesus tidak pernah memerintahkan murid-muridnya untuk menyembah Yesus. Tetapi murid-muridnya dengan rela menyembah Yesus. Kenapa murid-muridnya menyembah Yesus? Padahal hukum Allah dalam Perjanjian Lama dengan tegas melarang umat Allah menyembah yang lain kecuali Tuhan. Sebab murid-muridnya dapat melihat dengan jelas bahwa Yesus adalah Tuhan. Bagaimana mereka dapat melihatnya? Yaitu mereka dapat lihat sifat-sifat ilahi yang ada dalam Yesus dan melalui pekerjaan-pekerjaannya yang luar biasa. Itulah sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 11, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Bermaksud, tidak perlu Yesus berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Sebab kehidupan Yesus adalah suatu kesaksian bahwa Yesus benar-benar adalah Tuhan. Dan murid-muridnya dapat melihat itu. Lagipun, Yesus datang ke dunia bukannya untuk mengisytiharkan bahwa akulah Tuhan, sembahlah aku. Tetapi Alkitab berkata dalam Markus 10 ayat 45 bahwa Yesus datang bukan untuk dilayani,
melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, Yesus datang bukan untuk dilayani seperti raja, tetapi datang untuk mengambil rupa seorang hamba untuk melayan dan menjadi seperti manusia untuk menjadi penebus. Nah, akhir sekali, satu lagi petikan yang sangat menunjukkan bahwa Yesus disembah adalah surat Wahyu pasal 5 ayat 11 ke 13 yang sungguh luar biasa sekali. Nah, inilah firman-Nya. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi Anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Maka sangat jelas di dalam petikan ini, nanti semua yang di sorga dan yang di bumi dan segala-galanya akan menyembah Tuhan Yesus. Maka janganlah ragu-ragu lagi bahwa Yesus adalah Tuhan, dan sembahlah Dia dengan memberikan segala hormat, kemuliaan dan kuasa kepada Yesus. Ya, seperti mana dalam Injil Yohanes 5 ayat 22 mengatakan, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus Dia. Maka saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, sekiranya kita telah menerima Yesus sebagai penyelamat, maka kita juga harus menerima Yesus sebagai Tuhan, supaya Yesus dapat menjadi Tuhan yang bertakhta dalam hidup kita. Dan karena itu, kita jadilah pengikut Yesus yang taat dan setia. Amin. Haleluya. Segala puji, hormat dan syukur kepada Tuhan Yesus. Sekian, terima kasih dan Tuhan memberkati.